Penampilan terakhir pelumba MotoGP negara Hafiz Syahrin Abdullah di laman sendiri semalam amat menyentuh hatinya dengan kehadiran puluhan ribu penyokong tempatan. Selepas dua musim beraksi di kelas premier, pelumba pasukan Red Bull KTM Tech 3 itu akan kembali beraksi dalam saingan Moto2 musim 2020. Apatah lagi, dia hanya menamatkan aksi di Litar SIC di kedudukan ke-16 keseluruhan dan tidak pasti bila lagi akan beraksi di saingan tertinggi itu pada masa depan. Pendukung jentera bernombor 55 itu turut menghargai peluang diberikan pasukannya untuk beraksi dalam kelas utama permotoran serta dapat bersaing bersama jagoan dari seluruh dunia selain memohon maaf jika terdapat salah dan silap. Dalam perkembangan lain, Hafiz mengakui kes kecurian membabitkan beberapa komponen dan parangan di beberapa pedok pasukan yang bertanding di Litar SIC memalukan negara. Sekaligus berharap perkara itu tidak akan berlaku lagi selepas ini. Lumba kelahiran Selangor itu dalam masa sama menafikan terdapat unsur sabotaj terhadap pasukan yang bakal disertainya iaitu Anjan Nieto pada musim depan. Kes pencurian di pedok Sepang ni sangat memalukan dan kerana walaupun kita dah cukup ketat dengan security kita, saya tak rasa unsur ni sabotaj kerana 2-3 tim pun kena benda ni. Tapi dari segi tim saya yang sangat yang tim saya akan race tahun depan ni banyak kehilangan, orang kata lebih banyak daripada bandingkan tim lain kerugian dia.